Okey, kita kembali lagi dalam YouTube channel The Saxophone Store. Untuk episod kedua, kita bersama dengan tetamu jemputan yang sangat-sangat istimewa. Kita ada Falik Auri. Yeah, kita ada Syed sebagai pengacara, guys. Okey, so macam kalau kita dah tengok episod yang sebelum ni, kita dah berborak sikit dengan Falik. Kita dah tahu macam mana dia punya background music, macam mana dia pick up music tu, dari instrumen apa ke instrumen apa. Sangat-sangat menarik. Kalau anda belum tengok, pergi tengok episod yang sebelum ni. Okey, so untuk episod yang sekarang ni, untuk yang sekarang anda tengah tengok ni, kita nak cerita sikit, kita nak tahu sikit lah, kita nak korek sikit dari macam mana Falik boleh start music as a professional lah. As a professional. Okay, Falik. Yes. Saya ada tengok. Akulah senang dia. Macam best sikit borak kan. Aku ada tengok sebab saya tu macam. Okay. Kalau kita orang tak formal sangat, okay. Okay, okay lah. Okay, so aku ada tengok kau punya Instagram, kau punya social media yang sangat-sangat aktif tu lah. Aku amazed lah dengan benda tu. So aku ada tengok yang kau pergi tour sebelum ni. Yep. Bawa instrumen yang bukan asalnya dari tanah air kita. Okay. Which is instrumen-instrumen yang agak-agak rare lah. Kalau nak ceritakan, memang tak ramai player yang main instrumen tu dekat Malaysia kan. Boleh tak ceritakan sikit macam mana sebenarnya tu? Apa tu? Okay, sebenarnya benda tu Syed ialah gabungan daripada apa yang saya ke aku ni? Aku. Okay. Gabungan yang aku pernah terlibat dirilah. Maksudnya aku ni seorang musician yang boleh dikatakan kategori world music. Okay. World music ni where kita explore dalam beberapa genre, sub-genres kan. Okay. Yang tentang tour tu sebenarnya dia, aku ada beberapa tour lah. Okay. Pernah apa ni perform dekat US dengan satu band world music daripada Malaysia. Nama dia Diplomats of Drum. Masa pergi tour tu Syed, bawa alto saxophone, bawa soprano saxophone, flute, bagpipe, serunai. Okay, sebab kenapa tau, the idea of banyak sangat instruments ni, satu, because I think myself ni, diri aku ni adalah seorang chef in music. Because I like to cook, you know. Kan, kita chef in music ni, kita cook new music, kita explore new things. Betul. So ini adalah ingredients. So instruments are kita punya ingredients tau in music creating. Sometimes of course saxophone ada sound macam ni kan, soprano macam ni, alto macam ni, flute macam ni kan, bagpipe. Jadi everywhere bila aku pergi tour dekat luar, aku akan bawa benda tu semua lah. Okay. Betul. And then pernah tour dekat US for 1 month. Okay. And then pernah perform kat South by Southwest dengan Ultimate, Malaysian Hip Hop. Yang itu dengan just alto saxophonist dengan trumpet je mereka perform. Yang selebihnya tu lebih ke arah genre macam Celtic instruments kan. Yang bagpipe tu nama dia Alien Pipe sebenarnya. Alien Pipe. Okay, so siapa yang tak tahu lagi, nama dia adalah Alien Pipe. Bukan Alien. It's an Irish bagpipe sebenarnya. Okay, so kalau siapa yang nak tahu lebih, boleh DM lah Falik, tanya macam hello Falik. Please. Sebab kita tahu Falik adalah seorang pemuzik Alien Pipe yang rasanya you seorang je ke, kau seorang? Okay, kalau dekat orang KL ni dah ada dua dah. Ada dua? Ada orang kacau daun dah. Ada orang dah masuk line dah. Yeah, that person want to silang me. Wow. Just joking. But it's good sebenarnya. Because why? All this while I've been playing alone tau. Seorang-seorang main saya. Main instrumen ni. So macam, macam kan, so, kena pulau. Sunyi kan? Yeah, sunyi kan? Kena ada teman. So, a friend of mine juga. And then lately ada seorang lagi join. Sekarang dah ada tiga. Baru teringat. Boleh kenalkan dorang? Seorang tu nama dia Amirul Pipe. Seorang lagi Ferhat Izzat. Dua-dua ni kawan sekolah. Dari St. John juga lah. Dari St. John juga. Because St. John ada bagpipes. So somehow dia relate lah benda faham, tu. Faham. Oh, bagus juga sekolah St. John ni. Hey, come on bro. Bagus kan? Like St. John Institution terkenal. Betul. It's an elite school bro. Betul. Kita tahu. Sebab kebanyakan pemuzik-pemuzik yang ada kat KL ni pun memang asalnya dari St. John. Salah seorang ni kita ada Falik lah. Okay, Falik. Okay. Aku nak tahu cerita lebih pasal Celtic music ni. Okay. Macam mana? So, macam mana kau boleh terjerumus? Okay. Macam mana boleh terjerumus dalam kancah Celtic music? Yes. Dia bermula daripada masa sekolah lah. Mm-hmm. So sebabkan aku suka sangat bunyi bagpipe tu, sampai saxophone sebelah macam, ijayak saxophone, wait, I want to see bagpipe first. Kan? So bagpipe ni adalah satu instrumen daripada Scotland. Okay. Kalau you guys nak tengok, dia ada 3 drones. Okay.
And then it's very loud. Sangat kuat, Syed. Mm-hmm. Sebab instrument tu sebenarnya untuk military. You bayangkan lah kalau you kat open field, you main untuk perang sebelum perang ni, dia akan main bagpipe nak bagi semangat sikit kan. Betul. Ha, jadi itu sebenarnya. Tapi somehow dalam school band saya ada bagpipe tu. Jadi disebabkan saya belajar bagpipe, saya belajar Music Scotland. Ha, betul. Music Scotland tu, Scotland adalah tergolong dalam negara-negara Celtic. Ha, Celtic ni kalau macam kita Nusantara. Nusantara, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapore for example kan. Tapi kalau Celtic terdiri daripada Scotland, Wales, Ireland, and then Galicia dan so on. So maksudnya kau pernah tour dekat negara-negara ni? Setakat ni Scotland, Ireland saja dengan England. Tapi England bukan Celtic lah. So itulah video-video yang aku tengok kat Instagram tu, negara-negara tu lah. Yeah. Wah, menariknya. Aku tak pernah sampai negara-negara tu. Well, kalau nak bawa aku nanti. Tak boleh. Tak boleh. Boleh, kau stay sini je. Ya Allah. Dan saxophone store needs you, man. Apalah nasi aku sebagai pemusik. No, cannot. Unless if you go, you bring that. Then you can go. Betul, betul. Wah, okay. Satu cerita yang sangat menarik daripada Falik lah kan. Sebenarnya tour tu satu benda yang sebenarnya musician memang nak sangat buat benda-benda betul macam tu. So kita nak tahu, Falik tu tour atas dasar apa? Okay, basically tour saya ada buat. Saya pula. Okay, so sebenarnya bergantung juga. Saya pernah terlibat dalam macam satu program tour bawa nama Malaysia yang tahun 2014 tu, which is Caravanserai. Jadi kita perform dekat US, bawa budaya Malaysia sebenarnya. Siapa lagi yang pergi time tu? Yang pergi masa tu ada 13 orang. Salah seorangnya percussionist nama dia Abdul Karim Zakiruddin. Dan juga Bobo. Ultimate pun ada. And then memang betul-betul Malaysian saya. Kumpulan Diplomats of Drum. Melayu ada, Cina ada, India ada, and then Borneo pun ada. Alina Murang, kenal. Kan, pemain sape pun ada juga. Wow. Jadi kita orang tour ni sebenarnya dia macam-macam lah. Bila sebut tour, dia depends on apa yang you terlibat lah. Ada yang pernah sekali saya pergi ke Peru sebab perform untuk traditional punya group pun bawa saxophone juga. Jadi bergantung dengan music yang saya pernah pergi. Cuma yang recent tour iaitu di Ireland sebab saya pergi belajar di summer school. Irish Music Summer School. Dekat situ di mana saya nak belajar bahasa Ireland part. So saya berguru dengan cikgu saya lah. Wow. So pergi sana untuk belajar lah lagi. Belajar pula. Menimba ilmu lagi. Ada perform, ada belajar. Wow. Satu cerita yang sangat menarik lah bagi betul kita. Eh? Betul, menarik balik. Betul, aku tak tipu. Memang betul-betul menarik. Okay. Pandang mata, pandang mataku. Okay. Menarik. Upload sikit. Okay. Alright. So, kita rasa kita berehat seketika lah untuk tengok Falik. Tak nak rehat. Come on lah Falik. Come on lah, kita ada satu lagi set lepas ni nak borak apa lah. Aku tak ada idea dah. Nak habis. Okay. Okay, kita ada satu lagi persembahan daripada Falik. Falik nak bawa lagu apa pula lepas ni? Blues lah dengan cerita. Ini blues. Tapi blues yang tak tahu tajuk dia apa. Dengar je lah nanti keluar title track tu. You guys tengok lah. Kan? Okay, so kita tengok dulu persembahan daripada Falik Auri. Kembali selepas ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you.
Thank you.